Bakso sudah menjadi makanan favorit masyarakat Jambi. Hampir di setiap sudut kota ini kita bisa menjumpai berbagai warung bakso dengan kelebihannya masing-masing. Satu lagi warung bakso yang patut tribuners coba adalah warung bakso Andini yang saat ini hadir di Kesiko Duwomayang. Syarifah Nurjana, pemilik UMKM Warung Andini, mengatakan baksonya memiliki kelebihan di kuahnya yang sedikit berbeda dari bakso kebanyakan. Syarifah Nurjana. Nah, ini nama UMKM-nya apa nih, Bu? Aku warung bakso Andini. Mie ayam, pentol mercon. Kalau berkisar 12 sampai 25. Tidak hanya rasa gurih dari kaldu, tapi juga ada sensasi segarnya. Sensasi segar yang terdapat pada kuah bakso ini mampu menghadirkan cita rasa tersendiri yang tidak didapat dari bakso kebanyakan. Rasa segar kuah bakso ini berasal dari perasan jeruk nipis. Selain bakso, warung ini juga menyediakan mie ayam yang rasanya tidak kalah lezat, harganya pun cukup bersahabat mulai dari Rp12.000. Warung bakso Andini sendiri baru kembali buka setelah sempat lama tutup karena pandemi COVID-19. Awalnya ia buka di rumahnya yang berlokasi di perumahan Villa Ratu Mas, namun melihat kondisi yang masih belum memungkinkan, akhirnya ia membuka kembali warung baksonya di Kesiko Duwomayang.